Ayo, yang mana COVID kita lihat dulu. Sabar. Sabar. Karena aku sendiri ya teman-teman, maaf ya kalau aku agak lelet ya. Apalagi ngomongnya kalau agak belebetan, jangan kesel ya, jangan marah sama diri sendiri ya. Kalian lihat, ini juga apa mereknya? Tunggu. Nah, udah tahu aku. Ini bagus gak teman-teman? Simple teman-teman, dan talinya juga enak dipakai. Kalian lihat gak? Hampir sama sama tas barusan talinya. Cakep gak teman-teman? Mantap, kayak tahun-tahun 60-an ya. Jadul-jadul gitu, tapi cakep tau. Nah, aku mau spill sama kalian ya. Bahannya dulu, nah mereknya dulu deh, biar tahu kalian. Moko Fashion di Indonesia udah beredar ya teman-teman ya, udah diterima juga sama di Indonesia tuh. Nah, di daerah Jawa ada 25 toko, di mall-mall dia juga udah masuk. Bahan Moko Fashion itu seperti apa? Bahannya itu adalah piyu, bukan kulit ya, piyu. Ingat ya teman-teman, tapi seperti kulit asli. Ada yang setuju nggak? Ini bukan kulit ya teman-teman, ini adalah piyu. Piyunya yang berkualitas, anti kuras, anti panas, anti lecet, nggak bakal berubah warna atau ngelopek-ngelopek. Yuk kita coba. Ini insya Allah ya, semua orang pasti suka. Yang wanita maksudnya ya. Kalau pria aku nggak saran. Kalian lihat nggak? Kayak kuras nggak? Juga enggak teman-teman, bahannya tuh lentur, bukan bahan yang kaku ya. Enggak usah bilang ya, enggak ada yang kaku punya aku. Ini sudah dikasih lem juga ya. Lemnya itu juga bukan lem yang biasa, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kalau lem biasa biasanya kita patah-patah kayak gini, dia udah patah, udah retak-retak ya, atau enggak. Kalau punya kita, insya Allah ini enggak bakalan ya, enggak bakalan terjadi seperti itu. Nah, talinya ada dapat tali satu seperti ini, tali bulat ya, tapi yang bulat ini lebih mahal daripada yang biasa, atau enggak teman-teman. Kalian lihat bentuknya, dan bukan yang keras juga, ini ada tekstur juga, ada kapas-kapas di dalamnya, jadi enak dipegang, atau enggak. Kalau kalian beli tas, dapat pita satu ya, seperti ini ya teman-teman. Langsung kita masuk ke dalam. Nah, ini dia, terang, beli satu, dapat satu. Nanti aku jelasin ini ya, kita lihat yang gedenya dulu. Yang di dalamnya, yang seperti ini teman-teman, kalian lihat. Cantik tasnya, ya, iya bagus tahu gak? Bagus tahu ini. Nah, di dalamnya sangat simple ya, satu ruangan aja. Kalau kalian banyak bawa barang, mau sholat, mau kena, atau barang-barang pakaian atau punya kita, dandanan kita ya, taruh di sini juga ya. Tapi kalau buat HP atau buat yang barang yang lain, taruh di sini. Nah, ini juga yang bagus teman-teman, kalian lihat Moko. Harganya aja kalian lihat. Harga kalian lihat dulu. Setuju nggak kalian dengan harga segini? Setuju nggak? Okay. Setuju nggak harga segini aku kasih kalian? Setuju nggak? Pasti nggak setuju kan? Aku juga nggak mau ngasih kalian harga mahal. Nah, bahannya tuh bukan bahan yang apa namanya, yang kaku. Ini best tekstur, dia tebel teman-teman. Cakep juga atau nggak? Dia ada kancing juga seperti ini. Simpel sih kancingnya ya. Tapi di dalam pakai serating lagi. Kalian lihat seratingnya kita. Serating kita itu cuma satu jenis semuanya teman-teman. Apapun barangnya ya, satu jenis barangnya ya. Dengar bunyinya. Sangat halus ya, tebel bunyinya kan. Sangat cakep teman-teman, karena seratingnya sudah melalui proses 5 kali proses dan semprotannya 5 kali semprotannya. Jadi nggak bakal berubah warna atau berkarat, kalian lihat ada embossnya juga. Cakep nggak? Cakep nggak? Setuju nggak? Di dalamnya bukan di situ aja, walaupun dia kecil berdapat gratis, tapi ada puringnya juga. Anti air lagi puringnya teman-teman, jahitan yang nggak usah diragukan. Bahannya seperti kulit, tapi bukan kulit. Ayo kita isi apa aja bisa masuk? Kita masukin dompet panjang. Kita masukin power bank dengan HP. Apalagi yang mau dimasukin? Mungkin setiap wanita itu berbeda apa yang dia masukin ya. Masuk parfum. Yang kalian juga bisa masukin ke sini. Talinya juga dapat dua jadinya ya. Yang di sininya tali panjang dan di sininya tali pendek. Nah, nanti aku pasang ya biar kalian lihat juga aku memakainya seperti apa. Kalian lihat.
Nah, ini tali pendeknya, tali panjangnya aku pakai kayak gini, simple. Aku selempangin seperti ini. Menurut kalian jelek nggak? Nah, yang ini aku jinjing seperti ini. Lihat nggak? Lihat nggak teman-teman? Bagus nggak? Hah? Bagus nggak teman-teman? Bagus tau nggak? Kalau kalian suka, langsung jawab komen dan COD dapat garansi 7 hari buat kalian ya. Kita hitung ya coach ya. 1, 2, 3. Hari ini selagi aku berdiri di sini, hari ini kalian akan mendapatkan diskon tambahan dari TikTok 9%, 9% ya. 9% ya teman-teman. Ingat. Oke, 1, 2, 3, sayang semuanya. Harganya 1, 2, 3, sayang semua. Ya, udah mau turun ya teman-teman ya. Terakhir ya, sebelum ini ya, terakhir kali ya. Ya, kalau mau ya langsung payment aja ya. Coba payment, nih warna hitamnya kayak gini aku pakai teman-teman. Kalian lihat, anggun ya teman-teman ya, simple. Seperti orang-orang tahun 70-an pas ini. Tapi ini lagi hot tau gak? Makanya aku saranin kalian, kita karena dapat diskon juga dari TikTok, jadi aku saran rekomendasi buat kalian yang suka tas-tas besar ya. Sangat banyak berguna tas-tas seperti ini teman-teman ya. Coba ambil aja satu, warnanya cantik-cantik. Ini warna hitam aku coba ya. Nah warna hijaunya kalian lihat, warna hijaunya juga bagus oi. Kalian lihat, matching kan warnanya. Jarang-jarang tas warna ini loh. Ah, benar nggak teman-teman? Bagus nggak? Bagus nggak teman-teman? Bagus banget, apalagi pita ini pemanis dia tau nggak? Pita kalau nggak kalian suka ya, langsung copotin aja nggak masalah juga. Tapi saran aku pakai pita lebih bagus, lebih feminim bentuknya tau nggak? Oke, warna kopenya mana? Kakinya mana? Nih warna kakinya kalian lihat. Tuh warna kakinya ini teman-teman. Gimana warnanya? Cakep juga kan? Cocok juga kan dengan baju aku dia? Bener nggak? Bener dong, makanya ini rekomendasi buat kalian dari kita ya. Ini barang-barang baru juga teman-teman ya. Setiap pembelian tas akan mendapatkan tas kecil ya. Beli satu, gratis satu. Jadi aku ngirim ke rumah kalian dua. Jadi kalau kalian mau, langsung COPM dan COD dapat garansi 7 hari buat pembelian. Kita hitung sama-sama lagi ya. Semoga kalian suka dengan barang-barang aku ini. Kita hitung 1, 2, 3. Kelamaan katanya. Kelamaan langsung aja teman-teman, aku cuma menjelaskan langsung aja, jangan lama-lama ya. Bentar lagi aku mau keluar juga. Yaudah, aku cuma satu bahas apa namanya? Ya udah kita sekarang dulu ya, istirahat dulu ya. Turun. Baik. Oke teman-teman, aku udah mau turun nih. Gimana? Tunggu satu menit teman-teman yang lagi. Kalau kalian mau langsung jawab pemen aja. Jangan taruh-taruh di talase ya. Di keranjang gitu. Kenapa? Karena kalau kalian taruh di keranjang, dalam 5 menit akan kita keluarin lagi, akan kita promen ke orang lagi. Jadi kalian hangus harga hari ini.